bos. Tolong Mbak Nuri, Dayapi. Pak Gerit, tolong caskan HP saya. Baik, Mbak. Dan jangan lupa ya, siapin air hangat untuk mandi. Lepas itu, siapin makan siang. Oke, Mbak. Makasih ya, Pak. Ya. Nuri? Papa! Aduh, berat-berat. Aduh, sakit. Pinung Papa. Udah besar, masih gendong-gendong. Om. Ya, Pit. Kamu udah putih aja nih. Gimana sekolahnya, Nuri? Tumben pulang cepet. Biasanya sopir sampai malam loh, nungguin kamu. Kenapa bisa pulang cepet? Bosen, Pa. Nuri udah keliling-keliling dari tadi. Oh ya, Pit. Gimana? Celana sekolahnya udah diganti belum? Belum, Om. Oh, masih sobek ya? Iya, Om. Nuri, belikanlah ya celana yang baru. Kan Papa kasih banyak uang sama kamu. Kan cuma berapa belikan celana baru untuk Yapik? Bukannya nggak bisa sih, Pak. Tapi lucu aja lihat Yapik pakai celana itu. Yaudah, yuk. Kita masuk. Iya, Pak. Dar. Kunci. Gerit. Mbak Nur. Iya, Pak. Makan siang udah siap, air panas sudah siap, dan HP-nya sudah saya cas. Oh iya, makasih ya, Pak. Ya. Oh. Eh, Ger. Lo sini bentar. Ger, kemarin aku tampar anak itu. Aku gak tahu kalau dia anak bos Olik. Aduh, mati aku. Aduh, udah gila kau ya. Duduk. Kayak gini, Mal. Saran aku, harusnya kau minta maaf sama bos Olik sebelum kau hilang. Waduh, hilang gimana, Ger? Malu lagi mau minta maaf. Udahlah, daripada aku hilang. Aduh, kau kan tahu sama bos Olik. Jangan sampai kau hilang dari sini. Siapa, Gen? Bos Olik. Saya minta maaf, bos Olik. Saya nggak berani. Oh, abang tadi ya, Pak. Abang tadi nggak sengaja numpahin minum ke aku, tapi udah minta maaf kok, Pak. Tapi bos. Udah, nggak apa-apa, Bang. Santai aja. Nur, kira-kira ada masalah lain nggak? Aman, Pak. Papa istirahatlah. Nuri mau main di warnet sama Yape. Oke, Nur. Seperti biasa, kamu diantar sama sopir. Tetap kamu cewek satu-satunya. Pewaris seluruh harta kekayaan Bapak jatuh di tangan kamu. Iya, Pak. Boleh pergi ya? Oke, hati-hati Nuri ya. Iya, Pak. Aku bukan seperti kau, dibayar untuk menggertak anak kecil. Nuri, jangan kayak gitu. Gak apa-apa, bos. Namanya juga anak kecil. Maafin anak saya ya. Gak apa-apa, bos. Namanya juga anak-anak. Ger, gue permisi duluan ya. Ya, jadi dulu. Pek, kau nih main warnet lama nian. Kan cuma 4 jam, Nur. Ya lama itu, Pek. Jadi kemalaman kita pulangnya. Lihat nih, udah malam. Kan udah biasa kita pulang malam. Yaudahlah, yuk dari situ. Ayo. Nah, ketemu lagi kan sama anak bos besar itu. Kan katanya dia anak bos besar, tapi kan belum terbukti, jadi belum tentulah. Udahlah, Bunga, nggak usah ribut, ngantuk aku ini. Ah, kalau ini, Tar? Nggak ribut sih, Tar. Cuman
cuma balas dendam aja yang kemarin. Juga. Kenapa Nur Nur? Udah ayo sini aja. Kan tujuan kita lurus. Gak mau ribut. Heh, anak bos besar. Heh. Bos besar, anak bos besar. Stop. Aboy. Telepon siapa, Nur? Pak Supir, Pak. Penuh. Halo, Pak. Jemputin sekarang. Di kamarnya, Pak. Iya, iya. Ya, ya. Telepon supir. Iya. Ya. Stop. Stop. Aku lagi nggak pengen ribut, jadi kalau aku salah, aku minta maaf ya. Nah, takut dia. Berarti kau ini bohong kalau kau itu anak bos besar. Nah, kemarin sok hebat kau. Takut kau ya? Ayo kak, kita pergi. Aku nggak pernah bilang kalau aku anak bos besar. Aku minta maaf ya. Aku nggak tahu, pokoknya kau harus salah di sini. Mundur kak, aku malu dari luar nang. Maju. Kamu gak apa-apa, Nur? Ayo, pulang. Kau dalam masalah besar, Din. Kan sudah aku bilang, aku nih ngantuk, gak mau ribut. Ya semua salah kau, Kak. Udahlah, kalian itu jangan panik. Masalah apa ya kira-kira? Udah aman, gak ada lagi mereka. Nur, kau kan anak bos besar. Kenapa gak bilang aja sama papa kau? Kan selesai masalahnya. Aku gak terbiasa untuk ngelapor ke orang tua. Aku bisa kok menyelesaikan ini sendiri. Masalahnya itu, mereka rame. Kau mau mati anjing? Sudah, Pek. Nih, telepon supir. Cepat, suruh jemput. Pak Slamet. Pak Slamet. Kok gak diangkat sih dari tadi? Kami udah nungguin lama di sini. Pek,
kalau ngomong sama orang tua itu yang sopan. Ya Nur. Pak, di mana? Jemput kami sekarang, Pak. Sudah Pak, selamat. Buruan ya. Ya, tempat tadi. Udah pulang? Udah, Pa. Gimana, sudah makan? Tadi makan ayam sih, Pa, sama Yapik. Oh. Jadi sudah dibeliin celana Yapik? Sudah kok, Pa. Nuri, main di kamar ya sama Yapik. Iya, iya. Yapik. Nuri? Iya, Pa. Sini dulu, Pa. Kenapa, Pa? Kenapa ini? Aduh. Nuri sakit gigi, Pa. Serius kamu sakit gigi? Iya, Pa. Ya udah. Nanti berobat sama supir ya, nanti malam. Ya udah, masuklah sama Yapik ya. Iya, Pa. Ada yang gak beres ini. Gerit. Siap, Bos. Kesini, Gerit. Panggil seluruh bodyguard Bos kesini sekarang juga. Siap, Bos. Paham? Siap. Sekarang ya? Iya. Oke, silakan. Ya, Bos. Yang lainnya ikut, Bos. Ya. Sini kamu. Kamu tahu kan? Apa yang terjadi kepada anakku? Tahu kamu? Kamu tahu kan? Pasti kamu tahu siapa yang memukuli anakku. Pasti kamu sudah tahu kan? Jawab! Kamu kan yang mengganggu wilayah sini? Memang saya Bos yang memegang. Tapi saya minta maaf, Bos. Dan mereka masih anak-anak. Saya tidak peduli. Dia masih sekolah kan? Iya, Bos. Ada 4 orang. Dan mereka semua masih sekolah. Bos tidak mau tahu. Keluarkan dia dari sekolah. Tapi Bos, permisi, permisi, Gerit, buka pintu. Siap Bos. Mana aja kamu nih Gerit, buka pintu sana. Ya Bos, siap. Mau cari siapa, Pak? Apa betul di sini rumah Bapak Ki Agus Holilullah, pemilik yayasan yang dipelaju? Betul, Pak. Apa Bapak sudah buat janji? Kebetulan saya belum buat janji, tapi saya ada urusan penting berurusan dengan anak saya, dengan anak Bapak Ki Agus Holilullah. Oh iya, sebentar ya. Iya. Bos, ada tamu. Suruh dia masuk. Siap, Bos. Silakan masuk. Ya. Silakan duduk dulu. Ya. Selamat siang, Pak.
Iya, Pak. Jadi, kedatangan saya ke sini... Sudah keluar anak kamu dari sekolah. Itulah yang mau saya bahas, Pak. Sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang anak saya perbuat. Ya, ya. Saya maaf. Tapi, keputusan saya sudah bulat, Pak. Tidak masalah kalau cuma anak saya, Pak. Tapi, teman-teman yang lain, tolong jangan diberhentikan. Kasihan ini. Apakah kalian bertiga ikut menyerang anak saya? Atau cuma anak bapak yang menyerang anak saya? Jadi gini, bos. Kami, bos, yang menyerang anak bos. Iya, bos. Kami minta maaf. Iya, bos. Ini semua salah kami. Kami janji gak akan ngulanginya lagi. Kami minta tolong, bos. Jangan keluarin kami dari sekolah. Satu lawan satu, barangkali seimbang. Tapi kalau 4-1, itu yang tidak seimbang. Karena Nuri itu cewek anak aku. Bos, bos, ini mau apa? Nanti, saya mau bicara. Saya mohon maaf, bos, atas kesalahan yang anak saya lakukan. Beri saya satu kesempatan lagi. Dan apa yang harus saya lakukan agar bos Olik memaafkan anak-anak saya? Cukup. Pembicaraan kita sudah selesai. Gerit! Iya, bos. Gerit, bawa mereka keluar. Bangsat kau! Bapak, keluar! Lepas! Jangan buat onar di sana!